Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rizka Haha Channel. Kita masih di kota Dumai, guys. Kita mau cari makan ikan bakar yang katanya paling enak di kota Dumai. Wow. Tetap ikuti video kita sampai selesai ya. Jadi ini di guys, rumah makan Pondok Baraso, spesialis ikan bakar. Yes, kita akan menuju rumah makannya. Akan kita lihat pesan. Ini ada ikan bakar, ayam bakar. Ada apa? Cengkol. Hanya dia di sini spesialnya cuma dua aja, ayam kan sama ayam. Dan tambah sayur-sayur, cabai. Kosong. Jadi ini dia guys, tempatnya rumah makan Pondok Baraso. Jadi dia ada menyediakan lesehan, ada kayak meja juga. Oke guys, kita ambil cubada ini guys. Ini cubada, ada guys. Cabai hijau, cabai merah, ini cabai hijau. Enak nih guys. Kita tuang cabai hijaunya guys. Ini ikan bakarnya. Cabai hijaunya segar ya. Kita kasih cabai merah guys. Langsung kita gas guys. Lalu kita tambah sayur pucuk ubi atau sayur singkong ya. Ada sayur buncis juga. Nah ini juga ada perkedel ya guys, ada jengkol, ada pete ya maksudnya. Kita coba ikan bakarnya guys. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Campur guys, abis yang Wow, bumbunya berasa banget guys. Pas sekali bumbunya guys, meresap sampai ke dalam-dalam. Ambil ayam bakarnya guys, besar guys. Bisa dilihat bumbu ikannya guys, banyak. Mantap nih. Ya, ikan bakarnya itu segar ya guys. Ikan nila yang segar, bukan ikan nila yang udah di es. Ambil pete guys. Rebus pete ini. Ikan bakarnya guys, bumbunya meresap sampai ke dalam-dalam, ke tulang-tulangnya guys. Guys, nikmat. Jadi bumbunya itu tebal banget guys. Bumbunya tuh pas ya, rasa bumbunya itu pas. Orang ari petainya. Campur dengan daging ayam. Wow, enak banget guys. Kita coba ayam bakarnya guys. Meresap sampai ke dalam-dalam dagingnya guys. Kalau makan kayak gini mah enggak nampak pintu lewat loh guys.
banget ikan tambah bakar dulu sama ya guys. Cabai hijau. Masih kurang tarikannya. Kita habiskan dulu nasi ini. Jadi ini perpaduan yang pas ya guys. Ikan bakar pakai cabai hijau, pakai cabai merah, tambah sayur pucuk ubi dan petai. Empuk badan. Enak banget pokoknya guys, recommended ini. Mau makan ini kalau buat teman-teman yang mau ke Dumai. Nah, bisa dilihat tuh bumbu ikan bakarnya banyak guys. Jadi ini ikan bakar terenak yang pernah kita coba ya guys. Ikan bakar terenak di Dumai. Kalau makan ikan bakar ya guys, mencuci yang lama guys. Tak bau yo daging yo dola-dolanya yo bumbunya tak bau cubolah. Jadi ini recommended ya guys. Buat teman-teman yang di Dumai ataupun yang berkunjung ke Kota Dumai boleh dicoba guys. Jengkol enggak ada guys. Kalau ada jengkol, nikmat. Biasanya ada kalio jariangnya guys, atau jengkol ya. Ayam empuk guys. Jadi buat teman-teman nih recommended ya. Apalagi ditemani sama TS, wow. Kalau tepete guys, di bumbunya di kepala ini paling banyak guys, paling enak, paling mantap. Sedap guys. Perut lapar tambah cuaca yang mendukung ya. Tambah ikan bakar yang mantap juara guys. Cuci-cuci lo guys nih, bener lasuh meresap sampai ke tulang-tulang ya guys. Kita tambah sayur pucuk ubinya ya guys. Nikmatnya guys, bumbu kepalanya. Jadi guys, rumah makan Pondok Baraso ini berada di Jalan Sudirman, di depan Taman Bukit Gelanggang Kota Dumai ya, di samping atau deretan Ramayana Dumai.
balikkan ikannya guys. Ya buat teman-teman yang berkunjung ke Kota Dumai, jangan lupa untuk mencicipi ikan bakar pondok bakso ini ya. Nah, bumbunya meresap sampai ke dalam-dalam guys. Semakin enaknya ikannya guys, jangan lupa tulangnya guys. Cucuk guys, cucuk. Sedap nanti guys tulangnya. Karena kalau ikan nila ni paling banyak tulang daripada ikan emas dia. Gurami yang tulangnya ada tulang halus. Bumbunya itu rasanya nggak rela mau ditinggalkan guys, di piring-piring pun kita hajar guys bumbunya. Rasanya sama tangan pun mau dijilatin guys. Bumbu-bumbu yang melekat di tangannya. Wah. Enak. Itu ikan dengan ayam. Perpaduan yang mantap ya. Ikan bakar. Sayur rebus pucuk ubi atau daun singkong ya, dicampur dengan cabai hijau yang segar dan cabai merah, tambah kuah gulai cubada atau gulai nangka. Minat tersiksa. Apalagi kalau ditambah jengkol guys, benar-benar menggugah selera. Buat teman-teman yang lagi patah salero ya, atau lagi hilang nafsu makan nih, ini direkomendasikan ya. Pasti langsung keluar nafsu makan. Enak, guys. Habis guys. Rasanya tangan pun mau dijilat guys. Saking enaknya. Jadi guys, jangan lupa ikuti video Rizka HH Channel, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, karena kita selalu jalan-jalan dari satu kota ke kota lain dan makan-makan dari satu tempat makan ke tempat makan lainnya. Kita akan cari tempat makan enak di berbagai penjuru daerah ya guys. Jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya biar dapat pemberitahuan video kita berikutnya. Terima kasih guys, terima kasih telah menonton video kami. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.